السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan sekalian alam. Dan selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat kita kembali dalam kuliah kita dan dapat kembali ke dalam majlis ilmu kita insya-Allah. Dan kita sambung bacaan kita dari surah Al-Kahfi. Hari ini kita bermula dari ayat yang ke-47 pada muka surat 299 juzuk yang ke-15. Okey. Juzuk yang ke-15 muka surat 299 surah Kahfi, surah yang ke apa? 18. Saya cuba try nombor surah ni paklah ni tukar-tukar sebab kita tak ingat nombor, kita ingat turutan dia. Baik, surah yang ke-18. 18 surah Kahfi, surah yang ke-18 juzuk 15 muka surat 299. Baik, kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله sekali lagi kita puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita dapat kita duduk dalam majlis ilmu, dapat kita baca Al-Quran, dapat kita duduk pula sebentar untuk berusaha memahami makna kandungan Al-Quran. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita mengenali
Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami makna kalam dia yang dia turunkan kepada kita untuk menjadi panduan dan hidayah kepada kita. Tinggal lagi kita ni lah nak kena setting diri kita. Semua sekali termasuklah ustaz sendiri pun kadang-kadang bila kita tahu dan kita belajar, kita nak setting balik, adjust balik diri kita tu biar sesuai dengan apa yang kita tahu. Itu kadang-kadang adalah ujian dia. Kadang-kadang ujian ni mari ujian lupa belajar dah tapi lupa. Kadang-kadang mari ujian malas, tahu dah tapi berasa malas. Yang paling dahsyat ialah ujian sombong. Ujian kesombongan. Tahu dah, belajar dah, dengar dah tapi biarlah, aku nak buat juga hak aku buat. Itu yang dia panggil ujian kesombongan. Inad, seperti mana yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan ini ialah menolak kebenaran dan merendah-rendahkan atau meremehkan orang lain. Yang ini orang yang bawa kesombongan, dia sombong dengan manusia. Yang paling dahsyat dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar kita dikurniakan hati yang tunduk, telinga yang mendengar, tubuh dan anggota yang taat kepada apa yang Allah Taala perintahkan. Hari ini ayat yang kita baca, wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami perjalankan gunung-ganang. Hari kami perjalankan gunung-ganang. Apa maksud kami perjalankan gunung-ganang? Itulah hari di mana Allah hancurkan gunung-ganang sehingga dia hilang daripada tempat dia yang asal. Kami bongkarkan dan kami terbangkan. Disebut sini, kami bongkarkan dan kami terbangkan. Asal kalimah sayyara yusayyiru ni perjalankan, makna alih. Alih tu bukan alih macam kita kalih alih seketul. Sebab kalau kita baca dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tasirul jibalu sayra, kami perjalankan, itulah dia pergi daripada tempat dia yang asal dan menghilang. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu tengok gunung, kamu sangka dia ni teguh. Kemudian wa hiya tamurru marras sahab, tiba-tiba dia berjalan seperti mana perjalanan awan. Macam mana tu? Gunung berjalan seperti awan. Macam mana? Makna sebelum gunung tu berjalan, dia hancur. Allah hancurkan gunung sehingga beralih daripada tempat dia tu dalam bentuk debu-debu yang berterbangan. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat lah. Tuan-tuan dengar macam tu, macam tu. Letusan dia tu yang nak jadi daripada di gunung tu kukuh nak jadi debu, berapa banyak kuasa yang perlu untuk hancurkan gunung tersebut. Dahsyat. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jibal, ingat perkataan jibal. Jibal tu gunung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ingat lagi tak terjemahan dia? Pada hari itu gunung menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Bulu yang berterbangan, kalau orang tu tepuk bantal, pecah bantal tu, macam mana keluar bulu tu? Terhambur kemudian berterbangan. Jadi Allah Ta'ala kata begitu keadaan dia. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
Allah Ta'ala kata Allah cabut gunung dengan cabutannya, fayadharuha qa'an safsafa, sehingga tinggallah dia seperti tanah yang rata. La tara fiha iwajan wala amta, yang kamu tidak melihat padanya tanah tinggi ataupun lembah yang rendah. Bererti gunung tu hancur sehingga tidak tinggal kesan. Orang kata dulu ada gunung sini, sekarang ini tak ada dah, hancur serata-ratanya. Dan dia tercabut sehingga tidak ada kesan langsung. Saya suka ingatkan dan kaitkan dengan peristiwa setiap kali saya baca cerita yang begini. Saya teringat dokumentari yang saya tengok dekat National Geographic. National Geographic Channel ni dia ada satu rancangan, tajuk dia Super ko Mega Volcano. Super Volcano tak silap saya. Dia kaji letusan gunung berapi yang dahsyat. Seperti Pinatubo di Filipina, seperti Krakatau di Indonesia. Yang mana bila dia meletus tu, satu tamadun boleh hancur. Okey. Tapi saintis hairan tentang satu peristiwa letusan gunung berapi yang paling dahsyat, ikut kajian mereka berlaku 75,000 tahun yang lampau. 75,000, kalau Krakatau dia meletus tahun 1882 ke 1884. Kalau Pinatubo tu tahun 1900 lebih. Kita pun tahun 90-an begitu, 80-an. Pinatubo. Gelap gelita bila dia meletup tu, debu dia tu habis gelap gelita, tak nampak. Krakatau tu asal dia panggil keluar pulau. Jadi lepas daripada meletup daripada gunung bawah laut, tinggal jadi pulau besar. Maklah gunung berapi. 75,000 tahun yang dulu, saintis ni dia tak jumpa gunung tu kat mana, tapi dia jumpa habuk gunung berapi. Ha, dia kalau kita ngaji sains, saintis ni dia kaji setiap letusan gunung berapi, bila dia meletus tu, debu yang keluar tu dia ada identiti dia. Ha, letusan ni kalau tengok debu ni daripada gunung A, debu ni gunung B, gunung berdebu ni gunung C. Debu dia tu ada macam DNA dia lah. Ha, macam DNA dia. Tiba-tiba ada saintis dia jumpa tiga benda yang berlaku di benua yang berbeza. Ada jumpa satu bangkai di Afrika, binatang yang dah pupus, jumpa bila buat kajian karbon tempoh bangkai ni 75,000 tahun. Dekat bangkai tu ada kandungan sulfur. Dia mati sebab terhidu sulfur. Lepas tu kajian sains yang lain pula, dia buat kajian geologi dekat Rusia, Atlantik lo sana. Dia pun kaji-kaji geologi. Dia, geologi ni ada lapisan-lapisan bumi kan. Lapisan tanah ni, setiap lapisan tu ada umur dia. Dia kaji-kaji, dia jumpa satu lapisan sulfur dekat Antartika. Antartika. Jumpa umur sulfur tu 75,000 tahun. Jadi diandaikan sulfur yang ada di Antartika tu sama dengan sulfur yang disedut oleh binatang di Afrika yang menyebabkan pupusnya binatang tersebut. Sulfur ni macam mana boleh tersetup merebak ke seluruh orang panggil dunia? Makna telah berlaku satu zaman dunia ni diselubungi oleh sulfur. Macam mana dia boleh berlaku? Kemungkinan dia berlaku ialah bila berlaku letusan gunung berapi yang sangat dahsyat menyebabkan
letusan ni sampai ke lapisan apa tu, lapisan langit, dia panggil stratosfera ke, ne? Yang mana dia tak, dia lambat turun kembali ke bumi. Dia duduk situ, dia pusing keliling ke dunia ni, dia ambil makan masa berbulan-bulan untuk dia turun balik ke bumi. Kaji punya kaji, mana gunung berapi ni tak jumpa. Tiba-tiba satu lagi kajian saintis dekat Tasik Danau Toba, Indonesia. Dia kaji tepi-tepi gunung tu, dia jumpa kandungan sulfur. Kaji sulfur tu umur dia 75,000 tahun. Jadi sama. Akhir sekali mereka pun kaji lagi, dia dapati Tasik Danau Toba tu sebenarnya adalah kawah gunung berapi. Yang gunung dia dah hancur berkecai kerana letusan yang sangat besar. Sehingga debu daripada letusan tu bukan setakat 1 km naik ke atas, dia naik sampai ke lapisan stratosfera tu sehingga menyebabkan seluruh dunia ni bergelap. Dahsyat, tuan-tuan. Tu baru satu gunung berapi yang menyebabkan kepupusan binatang pada masa tu, menyebabkan suhu bumi pun berubah menjadi matahari tak boleh ni, jadi sejuk, sehingga akhirnya salji turun di Antartika tu tutup lapisan tu. Jadilah tersimpan dalam sejarah geologi 75,000 tahun. Dengan satu gunung berapi, binatang boleh pupus, dunia boleh gelap. Tiba-tiba bayangkan kalau Allah Ta'ala kata seluruh gunung dalam dunia ni dia ratakan, meletup gunung berapi Pinatubo serentak dengan Krakatau, serentak dengan Danau Toba, serentak dengan hok dekat dengan Afrika, nama gapo kita pun tak ingat ada nama dia, berlaku letusan. Kemudian bukan setakat hok di dunia bumi ni, gunung, lautan, hok di laut pun meletus sehingga lautan jadi berapi. Betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat. Ini Allah Ta'ala sebut kepada kita. Wa taral jibala wa yawman musayyirul jibala wa taral arda barizatan. Lalu kamu melihat bumi, seluruh bumi terdedah nyata. Terdedah nyata maksud apa? Tak ada dah tempat tersembunyi. Gunung tak ada tempat orang berlindung, gua ke apa, hancur lebur. Lembah, gunung bawah ni meletus-meletus sehingga tak ada dah. Lautan pun tak ada. Lautan Allah Ta'ala jadikan dia lautan api, mendidih, menggelegak, meletus. Sehingga akhirnya, bila Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia, zaman tu adalah bumi yang serata-ratanya. Tidak ada tanah tinggi dan tidak ada tanah lembah. Jadilah dia, wataral arda barizatan. Kamu melihat bumi itu terdedah dengan nyata. Sehingga siapa sahaja yang ada di bumi masa itu, tidak ada lagi tempat melarikan diri dan berlindung. Saat itu Allah Ta'ala kata, wahasyarnahum, dalam ayat surah Kahfi balik, dan kami mahsyarkan mereka. Ha, saya guna istilah mahsyar tu istilah bahasa Arab. Himpunkan mereka di padang mahsyar. Ha, padang mahsyar ni bukan nama dia. Padang mahsyar ni adalah merujuk kepada tempat berlakunya perhimpunan. Mahsyar tu adalah tempat berhimpun. Kita panggil padang mahsyar seolah-olah nama dia mahsyar. Tak, nama tu tak ada. Nama ni di bumi yang baru. Kita berkumpul di bumi yang baru. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Hari kami ubah dunia ini menjadi bumi yang lain. Jadi pada saat itu semua manusia dikumpulkan di permukaan bumi yang tidak ada gunung, tidak ada lembah, serata-ratanya
dan dipanggil itulah padang mahsyar. Wahasyarnahum, dan kami himpunkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, lalu tidak ada seorang pun yang kami tinggalkan dari mereka. Kami bangkitkan, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Budak kecil ke mati, orang besar ke mati, orang tua ke mati, semuanya akan bangkit balik. Tak ada seorang pun tertinggal. Dia tertinggal, tak bangkit, tak ada. Semua akan bangkit. Okey, termasuklah binatang-binatang pun akan bangkit balik. Nah, di saat binatang bangkit balik tu tujuan apa? Tujuannya untuk Allah Ta'ala mengadili semua makhluk dia, termasuklah binatang. Jadi binatang pun akan diadili. Sehingga kambing yang tak ada tanduk, dulu ditanduk oleh kambing yang ada tanduk, dipindahkan tanduknya. Lalu hak tak ada tanduk jadi ada tanduk, hak ada tanduk jadi tak ada tanduk, kemudian dihukum balas. Bila manusia tengok macam tu adilnya Allah, mulalah rasa ketakutan. Macam manalah semua kezaliman yang mereka buat selama mereka hidup ini. Okey. Wa uridu, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada saat itu bila mereka dibangkitkan, wa uridu ala rabbika, mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhan. Saffan, dalam keadaan berbaris, beratur. Beratur je pergi jumpa nak menghadap Tuhan. Disebut dalam tafsir mana tadi? Yuhtamal an yakuna al murad anna jami'al khalaiq, anna jami'al khalaiq yaqumuna baina yadayillahi saffan wahida. Okey, di ihtimal boleh jadi manusia itu berada dalam satu barisan yang satu, sebagaimana ayat yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Boleh jadi juga satu saf, satu saf mengikut kategori masing-masing, di mana Allah Ta'ala kata wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, satu saf satu saf. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana realitinya, tapi yang pasti ada beratur dan berbaris. Hari tersebut semua menghadap Allah dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna, kata Allah, sekarang kamu telah datang kepada kami. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami dahulu jadikan kamu buat kali pertama. Allah pun kata, hari ini kamu datang balik kepada kami seperti mana kami jadikan dulu buat kali pertama. Apa maksud dia? Okey. Seperti kami jadikan kamu, ayat yang dalam pertama kali, dalam keadaan seperti mana mereka dilahirkan. Bertelanjang, berkaki ayam, dan tidak berkhitan. Okay? Tidak berkhitan. Dan ini juga adalah satu templakan kepada para pemungkir hari kebangkitan. Orang tak beriman, di saat itu Allah Ta'ala kata kepada dia, hari ini kamu datang kepada kami seperti mana kami ciptakan kamu dulu. Okey. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, bahkan dulu kamu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu
masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang telah kami janjikan. Ha, jadi Allah Ta'ala akan kata kepada mereka, hari ini kamu datang balik. Dulu kamu menyangka kami tidak akan kembalikan kamu. Jadi hari itu terkejutlah para pemungkir hari kebangkitan. Ramai orang tak percaya hari kebangkitan. Okay? Kita tak percaya ni, alhamdulillah lah, itu menjadi satu sumber kekuatan kepada kita. Betul tak? Macam mana orang Palestin tu dia tenang aja? Pasal dia yakin adanya hari kebangkitan. Sehingga ada budak kecil tu kata, marilah mu nak serang kami. Paling-paling pun kami mati, kami jadi syuhada. Setelah nanti ada lagi orang datang selepas kami untuk lawan kamu. Kalau pun tak menang di dunia, kamu tetap akan hina di akhirat. Orang nak kata apa? Keyakinan mereka terhadap hari akhirat. Begitu juga orang sakit. Orang sakit, sakit, sakit berat. Bila dia rasa dia penghujung hidup dia ninggal, dia pun rasa dan dia tak apalah, biarlah sakitlah ni, insyaAllah di akhirat nanti ringan sikit beban kita. Nampak tak? Orang yang yakin yang hidup lagi pun, bila ahli keluarga dia dah pergi, dia kata dia berpindah ke tempat yang lebih baik daripada kita. Jadi tenanglah kehidupan berbanding orang yang tak beriman kepada hari akhirat. Bila mati tu dia rasa kehilangan, loss. Tak jumpa dah lah sampai bila-bila. Kita dah, kita rasa lagi ada rasa tenang. Kita nanti akan jumpa di akhirat nanti. Walaupun kita dah tak ada lah ni, tidak sedih seperti mana orang tak beriman. Orang tak beriman, dia rasa habis-habis dah lah. Tak ada lah jumpa. Nah. Oh, dia bakar pula kat, sampai jadi debu-debu, dia tengok debu. Satu je lah. Kita beriman tak ada lagi. Reserve tu, peluang. Peluang, harapan, cita-cita tu ada. Orang kafir tak ada. Kalau buat tu dia takut mati, takut. Mereka sangat takut mati. Sebab itu adalah ending. Lepas daripada tu tak ada tu. Kita tak takut. Takut juga, bukan saya tak takut. Ya, cuma kita ada keyakinan bahawa sampai waktu kita bertemu semula. Ha, sebab tu kita kata, insyaAllah kita bertemu di pintu syurga. Kita tak nak jumpa kat pintu je. Kita nak bertemu di dalam taman syurga. Ha, pintu syurga tu menyanyi je, lirik lagu je. Nah, ha, bertemu di pintu syurga. Tak payah, kita tak nak jumpa kat pintu. Kita nak jumpa dalam tu. Ha. Jadi itu antara keindahan dan nikmatnya keimanan kepada hari akhirat. Tapi perjalanan dia tu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tahulah destinasi akhir tu. Tapi berapa lama nak ambil masa sampai ke situ? Panjang. Panjang. Walaupun kita tahu kesudahan orang beriman syurga, tapi bukan. Kita tengok kita hidup 60 tahun ni pun berasa dah lama. Betul tak? Kita tu tak contoh ya, saya tak sabar lagi. Tapi nak sebutnya, kita hidup umur kita ni kan, kita rasa lama dah. Tapi cuma kita banding dengan zaman, kita kata Allah cepatnya masa berlalu. Bila kita tengok kepada masa lampau, tapi untuk ke depan hari ni kita rasa masih lama. Cuba bayangkan bangkit-bangkit duduk dalam kubur alam barzakh, lama lagi. Kemudian di padang mahsyar, lama lagi. Nak diperhitungkan tu, lama lagi. Kemudian nak timbang hari, timbangan hari akhirat, lama lagi. Allahu Akbar. Berapa lama lah nanti nak boleh perjalanan tu. Tak apalah, kita cerita satu-satu yang Allah Ta'ala cerita, mudah-mudahan Allah yang Maha Agung memberikan keringanan kepada kita. Dan kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita di akhirat nanti. Lalu Allah Taala kata dalam ayat yang seterusnya, wa wudi'al kitab, wa wudi'al kitab. Setelah berada di padang mahsyar. Padang mahsyar ni lama dia, ada yang kata 50,000 tahun.
Ada yang kata 50 ribu tahun berdasarkan ayat Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Dalam surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala kata malaikat ni naik, ta'rujul malaikatu warruh, dia pun datang bersama dengan ruh, itu Jibril, pada satu hari yang mana tempohnya selama 50 ribu tahun. Ayat Quran yang kata satu hari sama 1000 tahun pun ada, satu hari sama 50 ribu tahun pun ada. Jadi bila dikumpulkan, combinekan, satu hari sama 1000 tahun adalah hari biasa di akhirat. Hari yang biasa di akhirat, hari-hari hukuman, hari-hari kenikmatan dalam syurga ke dalam neraka ke, itu satu hari 1000 tahun. Adapun satu hari 50,000 tahun ni ialah hari pertama bangkit di akhirat nanti. Hari tu matahari tidak berganjak di atas kepala manusia tu, ditahan seberapa lama? 50,000 tahun. Tak pergi ke mana, duduk situ lah. Duduk situ berdiri. Peluh ni jangan katalah menitik, menitik, menitik sampai banjir. Sampai hampir tenggelam dalam peluh sendiri, lamanya. Lenguh tak usah kata, memang lenguh sungguh. Tapi ketakutan pada hari tersebut menyebabkan manusia tak boleh nak kata apa, tak berganjak. Nak pergi mana tak tahu. Mungkin dah tak ada tempat berlindung, tak ada tempat lembah. Nak pergi ke gunung, tak ada dah. Nak pergi ke lembah, tak ada dah. Gua pun tak ada, pokok pun tak ada. Akhir sekali apa? Duduklah di bawah terik matahari itu selama 50,000 tahun. Melainkan orang yang berada di bawah naungan arasy Allah. Allah bagi teduhan, yang mana tidak ada teduhan selain teduhan tu je. Itu tujuh golongan yang kita baca dalam hadis. Pemimpin yang adil, pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, kemudian seorang pemuda yang apa tu, bila diajak berzina dia kata dia takut kepada Allah, kemudian seorang lelaki yang bersedekah menyembunyikan sedekah dia sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bukan mana dia tak bawa, dia tinggal kat rumah dah, tapi nak sebutnya terlalu sembunyi sehingga orang tak tahu, orang paling rapat pun tak tahu sedekah dia. Ha, itu yang keenam. Yang ketujuh, seorang lelaki yang ingat kepada Allah di tengah malam lalu mengalir air mata, menangis kerana takut kepada Allah. Yang tujuh ni duduk di bawah bayang naungan arasy. Hak lain memang duduk begitu 50,000 tahun. Tengah-tengah duduk tu tak diadili lagi, belum lagi dialidi. Duduk situ, mereka ke sana ke sini pergi cari Nabi Adam, siapa dia lah boleh tolong kami ni. Tak ada orang yang boleh tolong mereka. Okey, sebelum diadili tu, tiba-tiba berlaku satu keadaan, kejadian. Apa dia? Wa wudi'al kitab, iaitu lah diberikan dan dibentangkan kitab. Kitab tu tengah-tengah tu datang, dibahagikan kitab masing-masing di padang mahsyar. Manusia ni diberikan kitab dia di padang mahsyar. Bila diberikan kitab, ada yang menyebut kitab tu bukan kita pergi beratur ambil olor tangan dah. Sebab semua orang kalau olor tangan, nak olor tangan kanan lah. Sebab orang jahat boleh tangan kiri, orang baik boleh tangan kanan. Jadi macam mana dia ambil? Dia bukan pergi Allah dah, kitab tu mari kat dia. Kitab tu diberikan kepada dia. Seorang syekh nama dia Tariq bin Suwaidan. Bila dia membacakan ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap orang kami berikan kepada dia ta'irahu, kami kalungkan kepadanya kitab dia. Maknanya disebut ta'irahu ni disebut kami terbangkan kitab tu kepada dia. Jadi
kitab tu akan diberikan berselerakan. Datang dalam satu keadaan, kitab tu datang cari tuan dia. Eh? Jadi setiap ada mari tiba-tiba, kitab tu mari dari belah kan, mari ke tangan kanan dia. Ada setengah orang tu dia takut, kitab tu mari belah kanan, mari belah kiri, dia letak tangan kiri dia belah belakang. Sebab tu Allah Taala sebut wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang ni diberikan daripada belah belakang dia. Pasal apa? Dia sembunyikan tangan kiri dia di belakang. Tetap kitab tu datang ke belakang melalui tangan kirinya. Jadi di saat itu masing-masing tengok pula kitab. Di padang mahsyar tak boleh nak pergi mana, tengok pula kitab. Kitab siapa? Kitab catatan masing-masing. Dia macam Facebook juga. Cuma Facebook ni kita update sendiri. Tahu tak saya bagi contoh ya tu? Sebab apa? Ada Facebook ke apa kita? Ada. Ada kan? Kalau tak ada, anak belum tengok anak pun tak apa. Dekat Facebook ni kadang-kadang dia buat mari cerita hak tahun-tahun lepas. Ni cerita ni 13 tahun lepas Facebook kita ada. Allah. Contohlah ni. Ni cerita ni 5 tahun lepas, 7 tahun lepas. Dia buat mari memori-memori kita. Tapi pada mahsyar bukan Facebook lah. Saya bagi contoh tu nak sebut apa? Bila kita baca kitab tu yang ditulis oleh malaikat. Mulahi dulu begini, lepas pada tu begini, balik kamu begini, kahwin dengan orang ni, begini, 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 baca semua. Baca belakang. Hak dulu, hak lama, hak baru-baru. Sehingga apa dia? Ini yang berlaku. Ayat 49, kembali surah Kahfi. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab. Fataral mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu. Mushfiqina mimma fi, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dia baca-baca dia rasa takut. Rasa takutlah sebab selama ni dia rasa kiamat tak ada. Ni dia rasa kiamat dah ada. Dia tahu dah Tuhan mana yang benar. Dia tahu dah Nabi yang benar. Dan dia sedar selama ni dia telah tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Dan tidak mengikut petunjuk Nabi yang benar. Bila dia baca dalam kitab, dia mula berasa takut. Bukan setakat orang kafir je. Orang jahat di kalangan orang beriman pun rasa takut. Takut sungguh. Apa dia dalam surah As-Sajdah tu? Muka surat yang kedua tu, Allahu Akbar. Tak ingat pula dah. Mari lupa ni. Kejap. Dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Cuba buka muka surat 416. 416 surah Sajadah. Orang jahat ni dia kata apa? Walau tara, kalaulah kamu boleh tengok. Ni tak tengok lagi, tapi Allah bagi bayangan, gambaran, kalaulah nanti kamu tengok keadaannya orang-orang yang berdosa itu. Ayat surah 32 ayat yang ke-12. Ayat 12. Surah 32 ayat 12. Muka surat mushaf 416. Jumpa. Muka surat apa situ?
866 Banaza. 866. 866. Muka surat tafsir terjemahan Madinah tu. Apa maksud dia? Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu boleh melihat orang-orang berdosa ketika itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Jumpa Tuhan, tunduk. Takut nak akak kepala. Takut, tunduk. Lepas tu dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan, Tuhan kami, absarna, kami dah nampak dah. Wasami'na, kami pun dah dengar dah. Dulu kami tak percaya. Lah ni kami dah nampak dah, kami dah dengar dah. Boleh tak farji'na, kembalikan kami semula ke dunia. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun. Sekarang ni kami telah yakin. Oh, masa tu bila ni? Hari akhirat. Di saat dia dah tengok, dia dah dengar, dia dah yakin, masa itulah juga ni ayat ni berlaku. Fataral mujrimin walau tara idzil mujrimun. Fataral mujrimin dalam surah Kahfi kita. Tengok molek ayat surah Sajadah ni, okey, patah balik surah Kahfi. Dalam surah Kahfi orang berdosa ni kata apa? Fataral mujrimin musfiqin, takut. Dah tadi ayat surah Sajadah dia kata kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, kami dah yakin dah. Memang takutlah. Takut sebab apa? Sebab dalam kitab dia tidak mengandungi sesuatu yang diredai oleh Tuhan. Dalam kitab dia sebaliknya mengandungi perkara-perkara yang dimurkai Tuhan. Okay. Dia tahu dah. Apa dia kata lagi? Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana. Okay. Alangkah celakanya kami. Ya wailatana, alangkah celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil. Wala kabiratan, dan juga yang besar. Illa ahsaha, kecuali semua dihitungnya. Jadi apa yang ada dalam kitab tu semua sekali, termasuk yang kecil. Yang besar tu apatah lagi. Kecil betul. Kecil tu maksud apa? Benda-benda remeh yang kita ingat atas dunia ni tak kira. Hak besar, berzina, curi, merompak, pukul orang, makan rasuah, hak besar. Hak ketaatan besar pula, buat solat, puasa, haji, umrah. Tapi sebenarnya ada amalan-amalan yang manusia anggap remeh. Kecil ya. Aku jumpa hari tu makcik tu, aku senyum kat dia. Contoh. Rupa-rupanya hari tu dia sedang bersedih. Bila tengok aku senyum, dia rasa hilang kesedihan dia. Contoh. Ada dalam kitab. Hari tu terdetik dalam hati ni nak buat amal, tapi ada halangan, tak boleh nak buat amal tu. Ada lagi tak? Sekecil-kecil. Allah Ta'ala kata, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia yang mengetahui pengkhianatan mata. Kha'inatal a'yun, maksudnya kalau orang tu dia pergi dengan kawan tu, dia buat isyarat je. Dia klik dengan mata dia, buat isyarat. Tak? Ada orang pergi kat baru ni, siapa dia cerita kat saya? Dia pergi kat immigration ni nak bawa pasport. Tiba-tiba ada kamu tu marah satu beg. Sampai depan kaunter dia kenyik mata. Orang tu kata, masuk lah. Kenyik mata je. Kaunter kata masuk. Masuk tu kat sebeg tu tak tahu dia. Masuk.
Oh kita dah menunggu pagi dia tu mari sampai wui. Oh engkau dia rana dah. Lepas tu ada kaki dia ada dah. Boleh pula duit poket ke apa semua. Tak. Allah akan nilai walaupun kenyik mata tu. Kita tak rasa dah. Oh tu apa? Allahu Akbar. Kadang-kadang tu Allah Ta'ala kata wala taqul lahumah uffin uff yang dia kata ke mak dia. Tengok-tengok ada. Eh aku tak niat pun tapi malaikat tu boleh juga. Uff. Hanin kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh kebaikan sesedikit pun, sesuatu pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Boleh jadi dia tengah bersedih. Ada seorang tak jadi bunuh diri sebab kawan dia telefon. Telefonmu lagu mana dia kata ada juga orang ingat kat aku, ingat tak ada dah orang ingat. Tak jadi bunuh diri. Ada. Ada orang tengah down stress, kita pergi buat lawak, dia pun happy, tertawa. Kita ingat buat lawak kita tak ada pahala. Rupanya tak ada pahala. Pasal menggembirakan hati orang beriman. Kadang ada benda ni. Jangan pandang remeh. Kebaikan sedikit pun jangan pandang remeh. Seorang budak kecil mungkin dia bawa duit 10 sen dia pergi masjid. Dia masuk dalam tabung. 10 sen. Dia pun tak ingat, kita pun seronok orang 10 sen ni orang buang dah zaman lah ni. Tapi kalau tiba-tiba dia ambil dia kutip pun boleh masjid. 10 sen pun Allah Ta'ala kira. Apa sahaja yang kita buat la yughadiru saghiratan wala kabiratan, sehingga satu jarum yang tercucuk, satu duri yang tercucuk di kaki orang mukmin, Allah kira pahala dia. Ajaibnya ni. Semua benda. Kalau jarum kecucuk duri pun Tuhan tulis. Sakit lain apa dia terkepit. Terkepit pintu. Tutup pintu kereta. Allah maafkan. Terkepit pintu ya Allah. Kita pun aduh. Dia ingat kan? Esok-esok akhirat saya. Berapa banyak dosa gugur dia sebabkan terkepit pintu. Tengah-tengah potong daging. Luka. Allah mak. Baluk tu kak. Mak nak kata apa mak? Ah, luka tadi. Berasa nak cepat tu kak. Kena luka. Kita pun tak tahu siapa akhirat berapa banyak dosa gugur disebabkan luka tu. Nah, hak tu hak pahala. Kalau hak dosa hak kecil. Nah. Aku hari tu duduk sembang, kawan tu duduk membawang sedap pasal tu orang sebelah rumah. Aku iya ke jalan dia dia tu. Duk iya tu pun masuk sekali dalam. Nah. Aku tambah perisa je. Iya, duk mak iya. Iya tu pun malaikat tulis dah. Lagu mana kita? Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Terutamanya dosa yang kita tak sedar. Ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah ampunkanlah dosaku, hak aku buat dulu, hak aku buat kemudian. Apa aku sengaja, apa yang aku tersalah dan apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Kadang-kadang kita yang tak tahu, kita tak sangka pun benda tu dosa. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala. Yarfa'illahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam darakat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang Nabi kata ada hamba ni dia bercakap dengan satu perkataan, dia pun tak ingat-ingat dia, la yulqi laha bala. Dia tak endahkan perkataan tu. Mungkin satu perkataan je. Ya, orang kata, ya ke ni? Ah, ya lah tu. Tapi sebenarnya, ya tu dusta. Mungkin. Dia pun tak anggap benda tu besar.
Ya, ya dia tu adalah dusta. Contoh, dengan sebab perkataan tersebut, sorry, mula-mula dia berkata dengan satu perkataan yang menjadi keredaan Allah, satu kalimahnya. Contohnya, dia ingkar benda mungkar. Tiba-tiba ada orang nak buat benda mungkar, dia, hey, dia kata itu, hey, orang tu pun tak jadi buat benda mungkar. Mungkin dia pun tak sedar benda tu. Tiba-tiba akhirat nanti dengan satu kalimah tu, kerana Allah redha, naik beberapa darjat dalam syurga. Ya. Okay? Lalu dia kata jangan. Dengan jangan dia tu orang berhenti buat mungkar. Ataupun dia suruh budak pula sorang. Eh budak, pergi masuk semayang. Duk main. Dia kata gitu. Dia sambil-sambil lalu nak pergi. Dia tengok budak main. Ataupun dia sambil-sambil tengok nak lalu kat maghrib tu ada budak-budak main takraw. Contohlah. Dia main takraw. Dah ke maghrib ni. Jom, jom, jom. Gitu je dia kata. Jom, jom, jom. Dia pun masuk masjid. Adalah tiga orang budak ke empat orang budak pun tu ingat. Eh, orang tu panggil malu. Dia tak pergi. Dia pun mari. Dengan kalimah jom dia tu, dia tak tahu akhirat nanti berapa darjat dia naik dalam syurga. Sebaliknya ada orang berkata dengan perkataan yang termasuk kemurkaan Allah, dia pun tak sedar. Hari ni berapa ramai orang duk share, like, tekan button dia. Tak payah pun tekan dia. Boleh jadi dia pun tak berasa. Tak perasan. Hak dia tekan tu menyebar kebaikan kah, atau dia share tu menyebar keburukan kah? Berapa banyak dia share dalam hidup dia ni. Tiba-tiba akhirat tu semuanya ada dalam kitab catatan dia. Dan inilah yang Allah Ta'ala nak suruh kita tahu, bahawa bila Allah Ta'ala sebut ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan dia dapati semua yang mereka lakukan ada tertulis dalam kitab itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari mereka. Ada. Semua benda yang kita buat ada. Ha, termasuk yang daripada taubat. Kalau Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala tulislah terima. Mungkin ada lah di situ catatan dia taubat ni buat tapi tak kira. Tapi setiap buat perbuatan kita ada, tetap ada. Okey. Ha. Kalau ikut zahir hadis ayat ni lah semua ada. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, berbahagialah orang yang mendapati dalam kitab catatannya istighfar yang banyak. Tengah-tengah dalam tu tiba-tiba selit istighfar. Boleh jadi dalam kitab tersebut bila ada istighfar, hak atas tu dia dah jadi potong ke, batal ke, diampunkan ke. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Tetapi Nabi SAW sebut ada hadis kata, berbahagialah tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sangat berbahagia orang yang dalam kitab dia, dia mendapati istighfar yang banyak. Jadi kita ni istighfar yang banyak-banyak. Mudah-mudahan dia tercatat. Di celah-celah amalan kita tu terselit istighfar yang menyebabkan dosa sebelumnya terampun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun. Itulah sedikit gambaran tentang hari kiamat. Nak relate dengan cerita yang terdahulu, yang mana nak berkawan, biar kawan orang memberi kebaikan akhirat kita. Rentetan daripada chapter nombor satu hari tu. Ingat tak? Nabi diajak berkawan dengan orang kafir dengan syarat tinggalkan sahabat-sahabat. Jadi Allah Ta'ala kata, utamakan agama, utamakan perintah Allah. Kerana apa? Kerana destinasi kita yang terakhir di sini. Kalau kita berkawan baik dengan orang kafir tapi sampai di sini tak ada makna, rugi. Baiklah kita berkawan dengan orang yang Islam, yang mana gerak-geri kita ni satu kalimah yang kita buat pun boleh jadi memberikan
pahala kepada kita. Jumpa dengan kawan kita orang Islam, senyum, bagi salam. Berapa banyak dah kita. Nah. Masuk masjid ni kalau kita masuk ni assalamualaikum, berapa ramai orang bagi jawab salam kita. Kalau kita bersin alhamdulillah, berapa ramai orang jawab ya rahmukallah. Tapi kalau kita duduk kawan-kawan kat circle mana hak tu, kita bersin alhamdulillah, seorang rabuk tak ada raya ya rahmukallah. Nah, kadang-kadang bukan setakat nak kata, dia sendiri pun tak sebut alhamdulillah. Bersin macam tu je lah. Berapa banyak pahala-pahala yang disia-siakan kerana kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandu kita dan Allah bagi kepada kita kefahaman dalam agama dan Allah taufikkan kita, gerakkan tubuh anggota kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita sambung esok pada ayat yang ke-50. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.